Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna khayra hadisi kitabullah wa khayra huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita bicarakan tentang menolong seorang muslim. Siapapun seorang muslim memberi pakaian kepada seorang muslim yang sangat membutuhkan, maka ia akan mendapatkan pakaian di surga. Dan siapapun seorang muslim memberi makanan kepada muslim yang saat itu lapar, maka dia akan mendapatkan, nanti Allah akan memberi makan di surga dengan buah-buahan surga. Dan siapapun yang memberi, atau siapapun dari orang muslim yang memberi minum kepada seorang muslim pada saat kehausan, maka ia akan mendapatkan minuman dari minuman surga, yaitu minuman yang masih disegel, dilak gitu ya. Ada hadis yang sama, ya maksudnya sama dengan hadis itu. Saya sedang cari ini. Siapa yang memberi keluasan kepada orang yang mempunyai kesempitan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dilepaskan dari kesusahan-kesusahan dunia. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan memberi pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, itu. Teh hadisna teh. Tapi hilap deh di mana tempatnya itu teh.
Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka berilah pertolongan kepada saudara kita. Yang disebut dengan saudara itu adalah orang Islam. Sebab muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara orang Islam. Bukan disebut saudara apabila dia itu sedarah, sedaging sedarah. Seperti hanya Rasulullah dengan Abu Lahab itu mang eta teh ka Abu Lahab teh, tapi tidak disebut saudara. Kita buka dulu ya untuk melengkapi yang kemarin. Itu hadis nomor 1493. Wah, tereh tamat ya ningali kadinya. 1493 ini terkait dengan hadis yang kemarin kita bicarakan. Ayo, siap? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Ayah Pak, siapa yang nafas atau memberi nafas, sini diartikan melepaskan an muslimin dari seorang muslim kurbatan satu kesusahan, min kurabi dunia, daripada kesusahan-kesusahan dunia. Biasa namanya itu teh urusan materi ya, biasanya, tapi nanti ada yang luar biasa. Nafasallahu anhu, niscaya Allah akan melepaskan daripadanya kurbatan satu kesusahan, min kurobi, dari kesusahan-kesusahan, yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu susah Pak, banyak susahnya. Bingung, bade tebingung kumaha tuh dak. Sebab setiap manusia telanjang, tidak bersandal, kemudian panas saat itu, terik matahari, matahari itu mendekat. Kemudian juga masih bingung, susah. Kemana ini? Kemudian mendengar suara neraka, sing dorok-dorok tehnya siga eta tingan. Kalau kita mendengar yang kebakaran ya, oh itu. Ini lebih daripada itu. Dentuman-dentuman. Dan dia masih susah juga. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, seperti hanya pada hari kiamat itu seperti ini. Seperti orang yang berada di atas kapal, kapal cai. Kemudian kapal itu mau tenggelam dan di atasnya kebakaran. Ngajah itu bisa. Sekalipun mau berenang, ombaknya besar. Nuti luhur rumpat ke hanap, nuti hanap ke luhur, tikaler ke wetan, tiwetan ke kidu. Wah, paburi saat bapak mau apa film namanya. Eta teh bohongan eta mah. Ieu mah nyaan. Saya pernah jadi ada kejadian, ada bis terbakar itu ya. Ada bis terbakar sehingga si penumpangnya juga terbakar. Nah, sehingga
pemerintah menyediakan palu di nabi stayanya. Tak kapungkur mau tak ya palu teteh. Jadi palu itu artinya untuk memecahkan kaca, munti guling gitu teh mah entongkan apa entau wae keluar teh kadinya. Pokoknya panik saat itu. Ke rumah kejadian gitu, bis yang satu umpangin dari Sukabumi itu kebakaran. Dibe pasti sudah masuk Bandung. Eureun dirinya teh ujug ngebuah di tukang teh. Semua panik sebab ingat karena kejadian yang canu sumpah lu hadita mah, Pak. Saya berada di tengah, di ke belakang kan tidak mungkin sebab itu api itu dari belakang. Wah, eta mah, Pak. Nyarekan segala. Sebab nyarekan teh kieu, cicing atuh contong di bedoy. Padahal tasna teh ti kait. Kalau saya ah cetemun mau diri gitu nanaon sebab tas ngaji. Nah, kitunya pikiran ya, tenang saja gitu. Tapi dah ribut we hate terik itu cicing heula cenah atuh ah pokona mah. Nah, semuanya selamat, bisnya juga tidak terbakar, ngan ngebuah wungkul di tukang. Tapi karena kan kejadian kemarin kan sok itu ya. Nah. Yang anehna teh aya anu budakna tinggalin. Budak abdi ka mana cenah? Ting mamawa itu mamawa buntelan mah nanti gitu. Sehareng budakna jero keneh. Aya di nu mawa budak. Salah mawa, i budak saha cenah gitu. Eta teh can kiamat, Pak. Can kiamat eta teh. Ah, karek ngebuah wungkul. Tapi paniknya seperti itu. Nah, ini kepanikan pada hari kiamat itu dahsyat sekali. Banyak ceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin melepaskan satu kepanikan pada hari kiamat, maka mancana dia teh berilah melepaskan seorang muslim dari satu kesusahan. Jadi kalau ada orang Islam yang susah, ini tentunya orang yang sudah kita kenal. Karena sedekah itu yang paling utama kepada orang yang kita kenal. Kena karena dia miskin, kena karena dia muslim. Panik itu mau ditanya heula. Kamu keur panik itu munya dina bos teh. Bapak teh Islam lain. Ah tuh lila apa. Itu yang kita kena ya. Datang misalnya tetangga datang kepada kita mengeluarkan kesusahan. Kade ulah di tema di kesusahan. Leuhung cenah eceu memasihkeun boga salaki. Abdi mah geus teu boga. Jadi nu ieu susah datang ka dieu susah gitu. Di tema di jadi pas sombong-sombong. Ya susah keneh abdi cenah atuh. Oh. Jadi di nu kitu mah nya sok hayang katingali susah mun batul susah teh. Supaya teu minta tulung. Tapi eta teh cenanya mun kasusah dibejakeun ka batur, batur ge susah tah ngobrolan teh jadi ringan. Ternyata ada orang yang lebih susah. Nu ieu ringan, ieu ringan. Ini pada ringan, Pan. Mun ieu suka, ieu suka pada suka. Itu pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya saya mau nggak bahas nu, ya beda kaitan sarung kamarinya. Pemi bulgomorom nu nyalira mah catet di dia teh nomor sakit tu teh 1483 tina 1483 catet deui 602 gitu. Dan mohon jadi saling melengkapi. Yang kedua, waman yassaro ala mu'sirin. Ini masih sama sebetulnya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman yassaro, siapa yang memudahkan. Ala mu'sirin, atas orang yang atau kepada orang yang mendapatkan kesulitan. Yassarallahu, pasti Allah akan memberi kemudahan alaihi kepadanya fid dunya, di dunia wal akhirah.
dan akhirat. Yang memberi kemudahan teh banyak ya, banyak orang yang susah, susah teh dina urusan naon sok. Nah, biasanya bolehlah urusan ekonomi, dina urusan persuratan biasanya mah. Urusan persuratan. Atau nah ini saya punya murid ya. Saya katakan nanti ada ulangan, ujian. Cek murid teh Ustaz ingat hadis ini. Hartos teu? Ustaz ingat hadis ini. Jika soalnya mudah, nanti Ustaz dimudahkan oleh Allah. Itu terjadi. Bukan santri kita pintar gitu. Makanya saya kalau ulangan mudah saya. Ditanya naon apa? Nah, beda ya. Nah, ini misalnya juz pertama itu apa? Padahal dia itu apa juz ke 28, 29, 30. Saya kalau ulangan itu di lisan tanya, "Ayah ibu-ibu di sini kan ya? Pernah ulangan sama saya?" Sok nonu apa? Usah nu iya cerapanya sok nu eta. Eli nu eta, nu iya cenah gitu. Nu eta teh apa? Nu eta teh apa? Boleh buka buku. Sebab waktu ulangan itu kan memberi ilmu, bukan hanya ngetes. Teh apa cenah Ustaz? Duduk lagi, nanti ke sini lagi apabila apa. Itu memudahkan. Tapi anggar tah geus dibere kemudahan oge hese we. Saya pernah itu ingin mendapatkan surat operasional pesantren. Saya datang itu ke kantor. Wah, cina imah susah, cina pak. Pak, bapak kan Islam. Saya Islam. Jadi saya yang minta apa? Minta surat operasional, tapi bukan Islam. Non muslim lah. Dibalein lah. Dibere pak. Dah itu mah cenah kumplit surat-suratna teh. Bapak mah teu kumplit. Kieu pak cete. Mun bapak nyusahkeun umat Islam, bapak susah ke di akhirat. Kan hadisnya jelas ya. Beri amok-amokan nyolah. Ya, celok. Sieun ku Allah mah pak. Makanya kita sebagai orang yang berkuasa jangan menyusahkan orang lain. Permudah saja urusannya. Permudah urusannya. Pak Abdi gak ada maji cenah. Tapi kan kita sudah kenal orang itu jujur. Masalahnya naon tinggal mayar cenah gitu. Udah Abdi mesti bisa mayar. Permudah saja. Itu kan sedekah. Dan nanti Allah akan memberi kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat tuh. Pantarima kiamat urusan dunia. Saya punya pengalaman pak. Ketika jalan ini masih dicor tahun 2012. Ya cor, cor tuh. Ya. Kan dibagi tilu. Daya tamak tuh pas sedak-sedak tadi. Nah garis kah dia pak getihan suku Abdi teh. Kita budak tak pakai motor muka kegituan. Ayat etaan gigiran udah kenapa? Hei udah kumah ada motor lagi ada boyot setia mah. Bang udah lu gancang gitu. Ah mendingan yang hampura we gak garis ke orang mah pak. Ya mungkin dia sedang buru-buru. Tapi eta mah eta ti lengkong itu teta. Palebah lengkong dua tah kira-kira. Budak eta teh labu. Ek nulungan teh da urang oge riweuh teh nyakit jeba macet gitu. Jadi eta mah naon teh? Nya ku Allah mah kitu. Da teh pada teu aya nu nulungan deh. Da batur ge apaleun. Kemudian saya pernah nabrak polisi di Sukajadi. Keur mudun Sukajadi tuh. Ceger, aduh, ya teh maghrib pak. Wah, ya mah urusan teh cete ya. Ya, ya mah nggak goler polisi nanti pak.
Eta teh nuju rada macet, aya angkot. Urang teh cicing we kieu. Eta mah polisi hudang. Pak, teu kuna naon cenah ka urang teh nya? Puguh we, henteu cen bapak teh henteu cen ieu kerusuh cenah kitu. Tah cekeneng teh, Pak saha eta teh? Cen polisi menghormat ka abdi. Wah, cen bapak orang penting cenah kitu. Jadi itu ngagolerna itu minta hampura. Saya ingat, wah berarti saya pernah memaafkan orang. Nah, jadi tidak ada masalah, teteh Pak. Coba kalau dipersulit, sok kami ayah we kres tabrakan di jalannya, kan urusan jadi panjang, ya teteh Pak. Lamun teu silih ngahampura ada itu, dia embung celaka. Ya, nunabrak tidak bermaksud untuk celaka. Itu mobil saya sering ditabrak orang. Ditinggali gitu. Barang arek ngamuk teh ditinggali teh nyupirannya ibu-ibu. Ibu-ibu ah make tiung deui gitu. Ah, kan mainna teh terus saya kali itu tiba-tiba diudag. Saya terlambat, dia terlambat, urusan belum tentu beres. Udah kan saja. Saya melihat di Arab Saudi begitu. Jeger tabrakan. Keluar dua anak. Lukanya di tanah udah terpuguh teka harti. Kan luka harti teh, masya Allah, tabarakallah, sesalaman beres Pak, urusan teh. Wah, mundi urang mah itu. Apangih kena sajian, dimanfaatkan. Hanya mengatakan, masya Allah, tabarakallah. Ayah jadinya di nama mobil-mobil, masya Allah, tabarakallah, itu artinya diantaranya, ini kan kehendak Allah. Bukan kehendak manusia dateng haja teteh. Sebab itu mobil-mobil di Arab Saudi para lenyok. Ini ge sae nu GMC itu para lenyok. Beres geun urusan itu. Jadi yang menyusahkan orang kita akan susah. Nah, itu puntennya ya para pejabat dan di desa tah kade. Anu bade nguruskeun itu ya. Saya juga punya pengalaman itu. Kalau sertifikat tanah berapa harganya? Per naon? Per meternya, Pak Ji? Hah? Per meter sabaraha itu teh? Kumaha NJOP? Itu sertifikat ya. Saya punya tanah sekian tumak. Sur palurah di ditu. Saya mau bertemu dengan Pak Lurah. Ah, cenah Pak Ustaz di dieu we ah mung cetah yang ning Pak Lurah. Harus berapa saya bayar? Pak Lurah saya kena sabaraha. Kuma pangersa we cenah sabaraha we cenah kitu. Saya punya uang 1 juta. Usah kitu, mun mangga tiasa beres urusan teh Pak. Kan? Bukan ka ustadna Pak. Saya sering memberi kemudahan karena keyakinan hadis ini. Saya dulu kan jadi pejabat di pesantren teh. Eh tetanya. Luka ta. Ayeuna aya deui. Ayeuna apanya? Jamil kan aya keneh dalurahna eta deui. Patarosanna teh Ustaz kaungan sabar. Abdi mah sanes kaungan sabar da ayanya untuk pan nyebatkeun kaungan sakit itu berarti kan ngabohong. Tah bade sakitu muhun mangga tios teu dihitung berapa meter tidak berapa NJOP tidak. Nah orang lain ah cenah Ustaz urusan teh beres cenah kitu bapak cenah urusan teh beres beres teh abdi mah buka keyakinan. Nah keyakinan ini ya ini hadisnya sahih Muslim. Kalau mau coba silakan saja. Ada orang yang datang, Pak Ustaz cenah abdi cenah bisa bayaran budak kedah ujian, ujian. Urusan belakangan. Aya bayar henteu kajen. Bahkan ada yang menyatakan orang yang masuk sebuah pesantren di Bandung tidak bisa karena ini anak yatim dua orang, laki-laki perempuan, karena ibunya yang masih ada itu tidak bisa bayar. Kata pesantren yang di Bandung mun hayang gratis maka cigani tri. Penting teuing eta teh.
Datang ke Cigani itu urusannya seperti itu, ya. Saya makan, kita makan. Nah, atuh Pak, setelah satu semester ibunya datang lagi, alhamdulillah Pak Ustaz, abdi tos kenging brama, aya nama barangkali teh bari dicanak we dialihin ka ditu. Penting tingin. Cigani. Tri, ketika punya uang hayang bayar kan saja. Ya. Ya, gitu. Nah, kalau kita yakin dengan hadis ini, berani tidak memudahkan orang? Di sini tidak disyaratkan muslim dan tidaknya, Pak. Kalau di atas coba ya. Man nafasa'an muslimin. Kalau di bawah tidak. Man yasaro ala musirin. Tidak disebut Islam tidaknya. Kalau hadis ini kan disebut ya. Ayuma muslimin kasa musliman. Semuanya juga begitu. At'ama musliman, sako musliman. Jadi syaratnya harus orang Islam. Nah, ini mengatakan orang yang bukan Islam pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal betul-betul orang itu susah. Dan ada kemungkinan dari kesusahan itu orang itu akan masuk Islam. Saya baca itu atau nonton orang para mualaf ya. Jadi ada pendeta katanya ke luar negeri gitu. Dia itu kemalaman dan tidak punya uang. Datang ke gereja mau mondok diusir, Pak. Ini Bapak harus tahu ya. Kalau gereja itu keluarga, Pak. Jamaahnya harus tercatat. Saya pernah masuk dikarenakan tidak ada. Karena Bapak siapa anak saya itu, anak siapa namanya ini, tidak ada daftarnya di sini, maaf cina gitu. Pan ka masjid menteri daftar, ya sahwe. Pendeta itu pernah mendengar mun ka masjid mah cina diterima, karena itu dia pura-pura Islam. Assalamualaikum, saya kemalaman, saya tidak punya uang. Ah, silakan masuk, diberi makan itu. Waktu ditanya mengapa saudara menolong saya, nah DKM-nya itu nyatakan saya harus menolong orang yang kesusahan karena saya tidak mau susah nanti di akhirat. Jawabannya hanya itu, masuk Islam. Ketika ditanya kenapa pendeta ini masuk Islam, mudah saja masuk Islam. Saya masuk, nah, tadi bercerita tidak ada gereja yang menerima saya, tapi banyak masjid yang menerima saya. Ayah monok di dia, canak ke KTP apa? Beres urusannya kan ya. Karena itu di masjid-masjid suka ada pemondokan-pemondokan. Atau bisa istirahat seperti di Ciamis itu Masjid Agani itu ya. Ngecasna gratis, kopi gratis, Pak. Nanginang gratis. Ke Ustaz mah. Apa Ustaz tidak akan menyusahkan orang gitu. Ada yang nebus ijazah tah sok teteh. Asal Bapak jujur, Bapak tidak punya uang dan nanti kalau Bapak punya uang harus bayar. Kan urusannya mudah. Tapi ada juga Ustaz cenah ijazahna atau cenah bayar haitu. Saya janji cenah ka Ustaz. Tok didoakeun. Sing menang rezeki. Daripada kita menyusahkan orang. Di sini bukan hanya kemudahan dunia, tapi kemudahan akhirat. Kemudahan akhirat itu, nah dalam Quran surat Al-Insyikok. Fa'amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaba yasiro. Ada di awas mah? Hartosna. Siapa yang kitabnya diberikan dari tangan kanannya? Ayah Pak. Insikok. Ya, ada ayat 10. Ya, sok cobi awas hartosna. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, eta.
dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah itu. Fasaupa yuhasabu hisaba yasiro. Sebetulnya dia punya masalah, punya dosa. Tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang itu memudahkan orang lain di dunia. Itu hisaba yasiro. Tapi kalau yang nu jahat mah Pak, nu jahat maling sepeda di masjid. Maling sepeda. Ditanya na pengadilan, buah-buah cenah sendal nu kamari ge kumaneh tuh rupanya gitu. Merembet kena sendal tah. Motor oge cenah buah. Nah, gitu. Tapi kalau yang mudah misalnya, aduh cenah abdi teh gaduh kapi. Ah, beres cenah urusan kan begitu ya. Gitu. Tapi saya suka Ustaz Dungku atau mah. Nanti di akhirat itu ada pemeriksaan yang sulit, pemeriksaan yang mudah. Nah itu pemeriksaan yang mudah itu artinya dosa diampuni karena kita punya amal. Amal yang mana? Di antaranya amal yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan. Ya, kemarin yang banyak kesulitan itu ketika di rumah sakit. Pan ditanya heula, saya juga masuk rumah sakit ditanya, Pak, cina mau umum atau mau nanti umum cete, kadek ditangani gitu. Tapi dah memang dah perlu mayar di kadinya tanya. Kita lanjutkan. Nah ini ada kaitan dengan hadis yang tadi. Waman sataro musliman. Siapa yang menutup seorang muslim? Nah, di bawah ada keterangan menutup seorang muslim tidak menceritakan sesuatu aib ya, itu teh. Aib kegelinciran teh artinya kesalahan dia karena tidak sengaja yang aibnya tutup aibnya. Ada dua artinya. Menutup aibnya itu termasuk juga menutup auratnya. Sama dengan hadis yang tadi, siapa yang memberi pakaian kepada orang Islam, nah di sini orang Islam jadi syarat. Jadi yang pertama Islam ya, Muslim. Yang kedua tidak ya. Nah, yang ketiga Muslim lagi. Siapa yang menutup aurat orang Islam dari orang luar Islam, apa nanti wajib menutup auratnya? Oke, antep sih aurat aret. Ayo orang Islam punya keinginan untuk menutup aurat. Kadang-kadang kan orang yang non muslim diberi itu teh tidak mau menutup aurat. Kalau orang Islam mau bahkan berusaha untuk menutup aurat tapi tidak punya. Nah, di sini sataro itu ada dua. Menutup aurat itu juga aib. Menutup aibnya, aib itu sesuatu yang tidak suka jika terlihat oleh orang lain. Menutupi kekurangannya juga termasuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyatakan sataro musliman, menutup muslim, seorang muslim. Jadi bisa auratnya, bisa aibnya ya, bisa kekurangannya ditutup. Wah, butuh naon kita tutup. Satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup nya fid dunya, di dunia, wal akhirah dan di akhirat. Menutup yang mana? Yang lari sama. Menutup auratnya, menutup aibnya, menutup kekurangannya di dunia itu. Wal akhirah juga di akhirat. Kalau di akhirat berarti menutup dosa, menutup kesalahan. Sebab dia pernah menutupi kesalahan orang lain, maka oleh Allah ditutup kesalahan. Banyak hadis-hadis seperti itu. Kalau di akhirat kan yang paling penting itu adalah maghfirah, pengampunan. Dulu ada cerita ya, ini ceritanya dari Arab, laku bahasa Arab jangan dongeng nanti. Tapi abdi jadi ngobrolnya bahasa Sunda.
ada orang yang kaya yang suka meminjamkan. Nah, diurangi ayahnya. Mun nagih teh aduh nyaan. Mun ayahnya si gasaha. Debt collector. Bang Emok sok itu tara. Kan biasa kalau menawarkan mau pinjam nugareulis saja anda datang teh. Tapi upami nagih. Hah? Musalangar. Sampai menyiksa orang itu, hambanya itu yang punya utang itu. Disiksa. Kata hambanya begini. Engkau itu bukan seorang raja. Engkau itu tidak terkuasa-kuasa teinglah. Mengapa menyiksa saya karena hutang sekian? Sedangkan saya tidak bisa membayarnya. Nah, ini kan hanya ilustrasi. Kemudian dia itu harus menghadap Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala disusahkan juga dia. Dan siksaan Allah itu lebih dahsyat. Kamu tidak memberi maaf kepada hambamu. Kamu menyiksa karena gara-gara hutang sekian. Kan siksaannya berlipat. Berlipat artinya tidak ada siksaan yang paling pedih kecuali di akhirat. Sepedih-pedihnya, sengeri-ngerinya siksaan di dunia, itu kalau dibandingkan dengan akhirat jauh. Nah, ini kan belum terjadi. Kan banyak ayat Quran yang belum terjadi ya, seperti yang tadi kan. Kan harus pada hari kiamat. Karena itu, selagi kita berkuasa, kita memberi maaf. Dan jika kita memberi maaf sangat kuasa, itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Mengapa banyak orang yang tidak ditolong? Karena dia tidak pernah menolong. Disangkanya apa yang dia miliki itu hasil jerih payahnya. Padahal itu adalah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya itu bukan karena kerjanya. Orang pintar bukan karena belajarnya. Orang kaya itu ditentukan oleh Allah. Allah lah Allahu yarzuku may yasha'u liman yasha. Allahu yarzuku liman yasha'u. Allah akan memberi rezeki. Dalam Quran Allahu yabsutu rizqo wa yaqdiru. Itu Quran surat Al-Isra. Ah, itu mah kada dibuka heula. Al-Isra teh surat ke-17. Al-Isra teh surat Bani Israel. Ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran. Basuh ayat 30. Itu di antaranya banyak itu. Ya, coba lihat. Ini harus dari ayat 28, 28, 29, 30. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Nah, kia misalnya teh, kita sedang mempunyai mengejar sesuatu, kemudian ada yang butuh kepada kita. Abdi ge boga pangabutuh, iya teh. Rek ngaganti mobil kurang tah 10 juta, ayeuna nu minta atawa nu nginjem. Tah kitulah istilah nama. Jangan begitu, tapi katakanlah apa? Katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Kayaknya gitu. Kumaha lah pokoknya nama. Jaba ngambek, jaba teu mere. Teraskeun. Teraskeun. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah
nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya, jadi di sini jangan entong koret, entong berehanting. Di sini janganlah kau menjadikan tanganmu terbelenggu teh kitu tah. Eta teh kinayah bagi orang yang koret. Eta Arab, di Arab mah kitu mun koret teh, di urang mah kitu. Keken mengkene merege hese. Tak cap jahe teh leungeunna kitu tah. Cap jahe pan jahe mah kitu teh nya jahean kaya kitu. Entong koret sehingga tidak memberi dan jangan juga berehan teuing. Sangat pemurah. Sebab nah di sini kan kita membahas bab sedekah ya. Bab sedekah firman Allah antara itu. Ya, pokoknya kudu berehan tapi jangan selalu memberi. Nanti ada ayatnya lagi. Ya, teruskan. Sungguh ya. Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha pengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Ya, ulangi lagi ayat terakhir tuh. Ayat 30. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Kan ada orang yang mudagang tanya di jalan ngejajar kami tukang rambutan gitu. Allah yang menentukan, yang menakdirkan ite anu lempang teh nu sehat anu mana. Tidak berarti yang pertama itu dibeli atau yang terakhir dibeli. Kadang-kadang di tengah itu tuh yang menakdirkan itu Allah. Kita harus yakin itu. Tah, nu pinter. Banyak orang yang pinter. Tapi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya. Aya nu bodoh beunghar. Katakan bodoh itu seperti itulah di Pajagalan tuh Masjid Pajagalan. Sekolahnya tidak tamat. Tapi sekarang sudah umroh, tanahnya lega. Sekolahnya gitu tamat teteh. Hanya dia tahu uang, kadang-kadang uangnya juga kalau ada yang minjam kitukeun we. Acet ada iki cen duit pamere cen kitu. Orangnya masih ada. Tanahnya banyak. Rumahnya banyak. Nah, kemudian ada orang yang rajin belajar tapi teu pinter-pinternya. sanes nyindiran ka bapak-bapak ibu-ibu. Sebab yang wajib itu mencari ilmu, bukan pinter, Pak. Sok tingali dina hadisna, siapa yang mencari ilmu? Entah siapa yang pinter. Ya, siapa yang mencari ilmu? Nu bodoh mah ageung ganjaranana. Saya punya murid ya, kalau subuh-subuh itu dulu itu yang kalau sholat subuh kemudian satu ayat harus dengan tarjamahnya, kalau sudah apa boleh masuk asrama. Nu pinter masa kedeng di masjidnya. Begitu saya balik teh ngacung. Eta puntennya anu hese apa 10 kali maca suratna, maca ayatna oge. Sok mana yang paling besar pahalanya? 10 kali. Kalau nu pinter ingin besar pahalanya, nu pinter kudu ngajar. Karena itu, nah, saya katakan begini ke santri teh, tah ka dia setorna. Nu ieu ka dia setorna sebab nu ieu mah tos apa gitu. Ada lagi ya, ini Quran surat 25 dibuka ya. Ayat 67. Ciri ahli surga ini. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, ini ayat yang ini sama dia dengan yang tadi. Jangan berlebihan, jangan kikir, tetapi antara keduanya. Ya, kata-kata ini kata-kata kunci harus hafal ya. Walaupun tidak apa bahasa Arabnya. Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni
akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Saudara itu ada dua tadi itu ya. Diutamakan saudara yang muslim. Nya dulur, nya Islam, nya tatangga deh. Itu yang diutamakan pada umumnya adalah orang Islam. Sebab orang Islam itu pahalanya akan berlipat kalau memberi sedekah kepada orang Islam. Sedekahnya akan jariah. Kalau kita memberi kepada orang non-Islam, memberi pakaian, itu mau dipakai ibadah. Apalagi dipakai musyrikin, itu berbahaya itu. Kalau kita memberi makan kepada seorang Islam yang taat beragama, ketika dia ibadah, kita kebagian. Itu yang disebut dengan sedekah jariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan nanti. Tidak ada pertanyaan ya. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.